Jadi saya ingin UKM Betang Filsafat ini menjadi UKM yang nomor satu dan terkenal di khalayak utama. Oke. Kalau menurut saya sih penting, sangat-sangat penting. Itu kan untuk membangun kepercayaan semua mahasiswa tentang berpendapat itu gimana, memahami, menerima pendapat orang lain itu gimana. Di sana kita belajar hal baru, terutama untuk melatih logika. Ketika logika berpikir kita bagus, nanti saya sebagai pengajar juga itu nanti menyampaikan satu hal itu bisa masuk ke mahasiswa saya. Karena filsafat itu mengajarkan kita untuk berpikir kritis, sehingga jika ada masalah kita bisa memecahkannya secara logika. Saya sih senang belajar filsafat, soalnya setiap masukan Bapak tuh selalu bertanya dulu. Dan di saat bertanya juga Bapak tuh pasti nanya balik, Pak. Yang saya cari adalah makna kehidupan. Kenapa saya mencari makna kehidupan? Karena kita tidak tahu apa makna kehidupan kita dari lahir sampai kita dewasa. Apa tujuan kita hidup? Apa tujuan kita belajar dan apa tujuan kita menggali ilmu? Apakah itu mencari hal yang baik, apakah mencari hal yang buruk atau negatif? UKM Betang Filsafat ini sebenarnya lahir dari kegelisahan anak-anak sendiri. Anak-anak ini sini yang saya masukkan adalah para mahasiswa saya yang tahun lalu saya ajak mereka bersama-sama dalam mata kuliah filsafat ilmu, saya ajak mereka untuk belajar filsafat. Kebetulan di kampus ini, di STKIP Pemanin Talino, mata kuliah filsafat yang sifatnya sistematis itu selama 8 semester itu baru kita mulai tahun ini. Selanjutnya, mengapa kemudian memilih nama Betang Filsafat? Betang itu adalah rumah khas suku Dayak, rumah panjang, rumah di mana orang tinggal bersama, belajar bersama, diskusi bersama, hidup bersama, dan dalam tanda kutip berpolitik bersama dalam Betang. Kedepannya saya berharap bahwa lewat UKM ini para mahasiswa bisa belajar untuk seperti saya katakan sebelumnya, mampu berpikir kritis, juga menghasilkan produk-produk pemikiran filosofis, misalnya lewat tulisan, lewat video, atau lewat musik, lewat lagu. Mereka, intinya saya ingin anak-anak ini menjadi kreatif, menjadi mengeluarkan potensi yang ada dalam diri mereka, namun dengan cara yang sangat sangat dalam term saya sangat filosofis, karena ini menjadi concern di UKM Betang Filsafat. Saya menantang kita semua untuk bersama kelompok kecil ini, komunitas kecil ini, mengembangkan gagasan filosofis, mengembangkan studi-studi filsafat di Kalimantan Barat, sehingga semua orang kemudian mendapat kesempatan untuk belajar filsafat dan belajar untuk berpikir kritis dalam komunitas ini. Saya berharap komunitas ini bisa menjadi fondasi awal untuk perkembangan kajian-kajian serta studi filsafat di Kalimantan Barat. Terima kasih.